Halo guys, jadi di video kali ini saya udah dapet, udah mau 100%, sisa 5 kali kita gift topas kasih dia. Kita lihat kostum husky-nya itu gimana guys. Nah, udah 100%. Wah, rupanya mesti kerjain misi lagi guys. Dia nggak langsung ngasih. Yang mana misinya ini ya? Oke guys, nanti kita lihat ya guys ya, apakah kostum ini worth it atau enggak ya. Kalau worth it nanti gua mau beli kostum ini. Gua skip dulu, bye bye. Nah, halo guys. Jadi ini udah dapat ya guys ya. Udah dapat satu set ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat ya, dapat satu set loh, dapat 3. Nah, tadi ada kerjain 2 quest guys, lumayan lah kerjain 2 quest. Jadi udah 100%. Nah, saya mau lihat ini kostum baju, ini kostum. Jadi husky guys. Lucu ya guys ya. Haha. Ini kalau keliling kota ini banyak yang nggak tahu ini kosong apa guys. Kepalanya bisa dicolok cut ya guys ya. Kepalanya bisa dicolok cut. Seperti kepala biasa itu bisa dicolok cut. Tapi sangat disayangkan ya. Untuk ini tailnya ini nggak bisa dicolok cut dan nggak ada efek apapun. Ini kalau tail ini bisa dicolok cut. Kalau tail ini bisa dicolok cut, gua mau beli guys, gua mau beli. Gua bakal kerjain satu. Gua bakalan kerjain quest ini. Buat kalian yang nggak tahu gimana unlock quest ini, nanti kalian bisa lihat di video akhir gua ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, jadi kalau kalian lihat, menurut gua ya gak gitu worth it gak guys, kecuali ini bisa dicolok cut ya. Kalau ini bisa dicolok cut, kalian boleh buat, saya pun akan buat, soalnya ini satu-satunya tail untuk saat ini. Untuk saat ini itu satu-satunya tail, kalian bisa lihat ya, cuma satu doang guys. Di deposit pun, di deposit pun gak nambah apa-apa, jadi gak worth it lah, gak worth it. Tapi kalau kalian mau lah silakan, kalau kista kalian masih miskin-miskin, ya nggak usah ya, bagusan kalian upgrading equip kalian aja. Jadi sekian dulu video kali ini guys, jadi kalian yang lihat ya menurut kalian mau atau enggak. Oke, wah lucu ya guys ya. Bye bye. Oh, he ain't got enough. But who got the food?